Menghindar agar tidak ditangkap polisi, seorang residivis spesialis pencurian di masjid kabur. Namun pelaku justru terjun ke sumur sedalam 10 meter untuk bersembunyi dan membuat dirinya terjebak. Polisi mengevakuasi Doni Putra, residivis spesialis pencurian di masjid dari sumur sedalam 10 meter yang berada di belakang rumahnya di Simalanggang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Tersangka terjun ke sumur untuk sembunyi dari petugas yang berusaha menangkapnya. Namun usahanya sia-sia karena tempat persembunyiannya terbongkar. Doni merupakan residivis spesialis pencurian barang-barang berharga di masjid. Barang-barang berupa handphone, uang seperti yang ada di depan saya, kemudian dijual. Benar sekali, tersangka D merupakan residivis perkara pencurian yang baru keluar dari penjara kurang lebih 3 bulan. Dalam penangkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa telepon genggam dan uang hasil penjualan barang curian. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistio, iNews melaporkan. Di Jakarta, maling kotak amal di musola kawasan Cengkareng tidak berkutik saat dirinya yang tidak bisa berenang tercebur ke kali. Tidak cuma gagal mencuri uang amal, pelaku juga ditahan akibat perbuatannya. Dan informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Lovia Nadian undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Panik saat aksinya terpergok, maling kotak amal musola menceburkan diri ke kali. Warga Jalan Kapuk Bongkar, Cengkareng, Jakarta Barat mengevakuasi pelaku di kali penghubung Cengkareng Drain. Sebelumnya, residivis yang baru keluar penjara itu berniat menggasak uang amal di musola Al-Ikhlas. Namun belum sempat bawa kabur barang curian, warga sekitar memergokinya. Pelaku kabur dengan menjebol jendela di ruang imam. Namun aksinya gagal karena hampir tenggelam di kali berkedalaman 1,5 meter. Turun ke kali menyeberang. Dari sana berteriakin mana orang pada rame semua. Akhirnya dia nggak bisa berenang. Mungkin nggak tahu gimana ya udah hampir. Pokoknya bisa berenang intinya air banjir. Ternyata dikasih bambu sama warga situ langsung tarik. Warga membawa remaja tersebut ke Polsek Cengkareng. Pencurian kotak amal di musola Al-Ikhlas sudah 4 kali terjadi dengan kerugian hingga jutaan rupiah.